Saat ditemui di rumahnya di Jalan Pucangan Nomor Rangkin, Kabupaten Demak, Jawa Tengah pada Minggu siang, gelandang bertahan PSIS Semarang Alfeandra Dewangga mengaku pada Jumat lalu telah dihubungi staf pelatih Sintayong untuk persiapkan dokumen visa dan lain-lainnya guna persiapan keberangkatan ke Paris, Prancis untuk bergabung dengan timnas U23. Pengurusan dokumen sendiri masih berproses dan kemungkinan akan jadi pada hari Senin atau hari Selasa. Sebagai pemain profesional, dirinya mengaku dalam kondisi fit dan siap kapanpun juga dipanggil timnas demi membela bangsa dan negara. Semoga dapat percepatnya lah untuk jadi apa bidangnya saya nyusul ke Paris. Sampai sekarang ya masih nunggu, mungkin masih nunggu visanya jadi. Ya habis itu mungkin disuruh berangkat aja. Saya habis lawan Persija kan. Terus kata adminnya juga jangan pulang dulu, nanti bikin visa kalau misalnya jelek-jeleknya kita peringkat 4. Terus kemungkinan besar ya ikut playoff untuk lawan Guinea itu sih. Itu ke Paris itu ya. Itu berarti suruh ngurus surat-suratnya itu ya, terakhir kontak itu ya. Iya, terakhir kontak sih itu sih. Sampai hari ini belum ada kabar lagi Mas Aka? Sampai hari ini belum ada sih, belum ada kabar kapan suruh ke Jakarta, kapan berangkat ke Parisnya. Meski demikian, hingga Minggu belum ada kabar lagi kapan akan berangkat ke Jakarta dan bergabung dengan pemain timnas menuju ke Paris, Prancis. Danang Prakosa, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.